Masalah pendidikan. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pembaca Tribun Jabar. Kali ini saya berada di depan kantor Wali Kota Cimahi, di mana di sini ada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Jenderal Ramayana di Cimahi ini. Melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Cimahi dengan membakar ban. Di sini terlihat asap tebal hitam membumbung tinggi di depan kantor Wali Kota Cimahi. Di sini ada saat mahasiswa melakukan orasi atau unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Cimahi ini. Mereka melakukan aksi bakar ban. Di sini mahasiswa sudah disambut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan asisten. Jadi mereka sedang melakukan aksi demo. Nah, di sini api masih berkobar di saat mahasiswa melakukan orasi di depan wali kota, kantor Wali Kota Cimahi. Di sini Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi sudah menghampiri mereka, menyambut mereka untuk menjelaskan persoalan. Namun tuntutan dari para mahasiswa ini terkait masalah